Halo sahabat YouTube, jumpa kembali bersama saya Ayun Fasi. Hei, jangan jatuh Hobeng. Kali ini kita sedang memperbaiki atau mengecek mesin celup ya. Yang dimana mesin celup ini kita masukkan ke dalam sumur bor yang kedalamannya 70 meter. Tapi airnya nggak keluar, makanya kita bongkar nih. Kita tidak tahu nih. Banyak tanahnya ini. Apa mungkin masalahnya kita tidak tahu, tapi sekilas kita lihat fisiknya banyak sekali nih tanah dan sebagainya nih. Beginilah kondisi penampakannya. Nah, kita lihat dia muter sekarang. Kalau dia betul-betul muter, dia akan muter. Berarti kita coba ya sekarang kita celupkan ya. Enggak usah dicelupkan, hidupkan di sisi bentar. Kalau dia memang muter, ataukah kalau tak muter ya? Ini muter yang ini. Mana? Nah, ini muter. Oh gitu. Muter ya. Oh ini muter nih. Berarti muter. Ini muter itu nih. Intrum belum berarti nih. Ayo kalau gitu kita coba. Sekarang kita akan tes sahabat bagaimana apakah. Enggak. Ada batu mungkin menyempat menghenti. Sak coba dengar dia nih. Oke, kita tes dari sahabat. Ternyata ada mungkin batu di sini yang mengganjal dia sehingga dia menahan tegangan listrik sehingga listriknya gejelek. Ternyata ada sesuatu yang menahan di sini. As dari dinamonya bergetar tadi. Mungkin ada semacam kerikil atau apa mungkin. Jadi perlu kita bongkar kayaknya nih. Tapi jujur saja sahabat, ini pertama kali saya dan sahabat saya ini apanya tuh mencoba membongkar gitu. Oke, sekarang kita akan bongkar sahabat. Sekarang nih. Ini penampakan di penampakan hantu mesin celup ya. Mesin bor, mesin celup. Ini penampakan kaki gendruwo ini. Spoutnya nanti hilang. Harus dipakai kunci gitu. Bisa deh. Cuma saja dimanja-manja. Ini kan bisa diputar dulu kan? Putar dulu begini. Oh di sini tapi mesinnya muter nih. Di sini muternya ini cuma. Oh berarti harus dibuka dulu ini buka coba. Coba ini dulu dibuka nih. Ada kunci? Pakai tang bisa. Hehehe.
juga sahabat. Ke-11. Lihat bagaimana isi penempatannya. Bisa berputar sahabat, dan disebabkan mungkin ada sumbatan dari alat ini sahabat ya. Kira-kira apa sih di dalam? Coba di sebentar ya. Tapi di sini tidak masalah. Yang di sini bermasalah. Yang banyak pasir lihat tuh. Banyak pasir. Ternyata yang membuat dia enggak bisa berputar karena sumbatan pasir ya. Banyak pasirnya. Karang. Mungkin ada kerikil kecil mungkin di situ. Kita harus buka kayaknya nih. Kita harus buka nih. Kita harus buka nih. Nah, itu fungsinya. Ya karena ini olinya ini di sini banyak olinya di dalam. Ada karet ya. Ternyata mesin ini sangat rentan ya terhadap gangguan pasir atau membuat dia mandek, nggak bisa jalan, hanya berputar saja, sehingga ini menyebabkan arus atau tegangan listrik menjadi terhambat. Masih derajat ya. Nah, ya tinggal pasang. Oke. Tapi dulu kau ditahan-tahan aja. Langsung saja. Nanti di sini kita coba dia. Sekarang kita akan uji coba sahabat, setelah kita cek ternyata kenapa asnya mandek di dalam karena disebabkan sini di filtrasi ini banyak sekali batu dan pasir.
sehingga menyebabkan pembengkakan penumpukan arus. Ini berapa tegangannya nih? Oke, sahabat, setelah kita lihat dari awal sampai akhir sudah terpasang, ternyata sumber masalahnya ada di sini. Di sini output ini ada penumpukan bebatuan, kecil pasir, haram dan sebagainya, sehingga mesin AC dalamnya itu mandek, tidak bisa berputar, jadi berat jadi putarannya, sehingga menyebabkan arus yang di mesin itu melonjak sehingga kawah listrik gejelek terus. Ini berapa ya? Kilowatt. Coba deh, itu bukan pelatih. Wah, apa? Cepat, cepat. Ah, hidup pelat. Cepat, hidup dia, naik dia. Kembali. Rokang, ini rokangnya kendang nih. Thank you.
bos.